Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian manusia tatkala mereka mencari rezeki, mereka benar-benar mengkhawatirkan rezekinya hingga sebagian dari mereka pun tidak peduli mencari rezeki apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, dan tentunya ini adalah perkara yang tidak benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki dari setiap manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Inna rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh." Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajal mengejar hamba tersebut. Maka kewajiban atau tugas bagi orang yang beriman adalah mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik dan bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha fa in abta anha. Karena sesungguhnya setiap jiwa tidaklah meninggal sampai terpenuhi seluruh rezekinya, walaupun terkadang rezeki tersebut berjalan lambat. Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab, khudhu mahalla wa da'u maharum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, bertakwalah kepada Allah, perbaguslah dalam mencari rezeki, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Maka sekali lagi, tugas bagi orang yang beriman ketika mencari rezeki adalah yang pertama mencari rezeki yang halal, kemudian yang kedua mencari rezeki dengan cara yang baik, dan yang ketiga senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.